Halo guys, kembali lagi di Calon Papi. Berikut ini ulasan tentang 7 taman terindah di dunia. 1. Versailles, Prancis. Tertata dengan apik dan indah, taman ini menjadi salah satu taman cantik di Prancis. Taman yang dibangun untuk Louis XIV itu dirancang oleh Henri Lenepre. Taman ini memiliki luas 800 hektar dengan hamparan tanaman hijau warna besar sepanjang 1.670 meter. Ada pula danau besar seluas 12 hektar. 2. Ladang bunga lavender, Prancis. Prancis juga punya ladang lavender yang sangat mempesona. Kamu pasti nggak asing dengan pemandangan ini kan? Yaps, ladang bunga lavender ini cukup populer dan sering muncul di timeline Instagram. Bahkan sering dijadikan wallpaper karena saking indahnya. Ladang ini berlokasi di Provence, bagian tenggara Prancis yang berbatasan dengan Laut Tengah dan Italia. Warna, tekstur, dan aroma ladang lavender merangkum banyak esensi Provence. Kamu bisa menikmati ladang lavender dengan mobil, sepeda, atau berjalan kaki. Salah satu spot paling ramai di sini adalah di lapangan di depan Biara Senets, dekat Gorges. 3. Taman Burckhardt, Kanada. Nggak kalah dengan Prancis, taman ini sudah sangat populer di kalangan travel. Taman Burckhardt berada di Kolombia, memiliki luas 500 hektar. Nggak tanggung-tanggung, kamu bisa menikmati 6 jenis taman sekaligus, di antaranya Taman Santen, Pomfret Lawat, Burnelan, Taman Jepang, Taman Italia, dan Taman Mediterania. Biasanya ada acara-acara menarik yang digelar di sana, seperti The Victoria Symphony. Ini kenyamanan bersama, pengunjung dilarang menggunakan tongkat selfie. 4. Taman Bunga Matahari, Italia. Tempat romantis di Italia bukan hanya Colosseum, Menara Pisa, dan Venezia saja. Terletak di sebuah desa daerah Tuscany yang memiliki bangunan kuno abad pertengahan, kamu bisa menikmati sebuah taman yang indah. Selain menikmati keindahan bunga matahari, kamu bisa melihat arsitektur bangunan rumah yang tak kalah mempesona. Kamu bisa ke sini pada Juni dan Juli karena cuaca sedang cerah. 5. Taman Keukenhof, Belanda. Beranjak ke Belanda, kamu pasti sudah tahu kalau di sini terkenal dengan keindahan bunga tulip. Taman Keukenhof berlokasi di kota Lis, luasnya sekitar 32 hektar dengan 800 variasi tulip. Bunga tulip hanya bisa disaksikan pada musim tertentu. Menurut situs resmi Keukenhof, taman baru akan dibuka kembali pada 22 Maret sampai 13 Mei 2018. Pada pukul 8 sampai 19.30 waktu setempat. Taman ini menyediakan beragam fasilitas seperti wifi, kursi roda gratis, locker gratis. Tiketnya dibanderol dengan harga Rp250.000. 6. Hitachi Zizi Park, Jepang. Berlokasi di Hitachi Chinaka, Hitachi Zizi Park memiliki area seluas 190 hektar. Kamu bisa berkeliling area taman dengan berjalan kaki atau menyewa sepeda. Kamu bisa menikmati bunga-bunga indah setiap saat dengan tema berbeda setiap musim. Kamu bisa melihat keindahan bunga tulip, sakura, makung, lavender, dan masih banyak lagi yang lainnya. Gak cuma itu, kamu juga bisa bermain aneka wahana menarik seperti Taman Labirin, Biang Lala Raksasa, Roller Coaster, dan lain-lain. Harga tiketnya berkisar antara 100 sampai 600 yen. 7. Taman Bunga Nusantara, Indonesia. Sungguh indah dan mempesona kan? Tenang, di Indonesia juga ada loh taman bunga yang gak kalah cantik. Taman Bunga Nusantara di Cianjur ini luasnya mencapai 35 hektar. Kalau kamu ke sana, rasanya seperti berada di Eropa. Kamu nggak akan menyesal datang ke sini karena ada 9 tema taman yang cantik. Beragam jenis tanaman bunga indah mewarnai taman.
diantaranya seperti Taman Air, Taman Mawar, Taman Jaya Prancis, Taman Jaya Poli, serta Taman Labirin. Nah, itu tadi 7 taman terindah di dunia.